Ratusan orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Karawang mendapat remisi pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-76. Selain itu, sejumlah narapidana lainnya memperoleh remisi bebas tanpa syarat. Beginilah suasana pemberian remisi kemerdekaan di Lapas kelas 2A Karawang Selasa 17 Agustus. Raut kebahagiaan terpancar dari wajah 492 narapidana yang memperoleh remisi masa tahanan. Dari 492 napi, 4 orang napi diantaranya dinyatakan bebas tanpa syarat. Namun karena tentunya berbagai macam pertimbangan hal dan juga karena memang kondisi PPKM, sehingga kami laksanakan di siang hari. Total dari 36 ada 492 yang hari ini mendapatkan remisi dan semua variatif ya. Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta Forkopimda Karawang, acara penyerahan berkas remisi bebas tanpa syarat kepada narapidana diserahkan langsung oleh Bupati Karawang di Aula Lapas Kelas 2A Karawang. Bupati berpesan kepada masyarakat Karawang untuk bisa menerima kembali narapidana yang sudah bebas tanpa syarat di lingkungan masyarakat. Selain itu, Bupati berharap para napi menjalani hidup baik dengan tidak melakukan kesalahan serupa setelah menghirup udara bebas. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Karawang, Lenggono Budi, mengungkapkan, sebanyak 492 orang narapidana memperoleh remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 4 orang napi diantaranya bebas tanpa syarat dan 10 orang napi lainnya mendapatkan remisi bersyarat karena tidak bisa membayar denda. Ya, untuk tahun ini secara kebetulan dari tingkat hunian 1.026 orang, kami usulkan 501 orang. Ternyata berdasarkan keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebanyak 492 untuk mendapatkan remisi di tahun 2021. Dadi Suryadi, Cipta TV.